di negara kita seperti juga negara berkembang yang lain, di antara cabaran dan tujuan, cabaran utama adalah untuk menggalakkan perubahan atau menuntut perubahan, tapi melalui wacana lebih terbuka, yang meluas, yang segar. Apatah lagi bila kita selalu diheret untuk membicarakan soal-soal yang jumud dan lapuk, hasutan dan memecah belahkan, dan menyebabkan kita ketandusan idea. Kalau mau maju, kita harus bicara soal transformasi digital, peralihan tenaga tu, energy transition, bicarakan soal mutu pendidikan. Tetapi kalau kita terus diheret untuk bicarakan soal kaum secara sempit, soal agama secara jumud, walaupun perbincangan soal kaum agama itu tidak dilarang, tetapi tidak akan membawa kita ke satu mercu yang lebih hebat. Seandainya kita terus diheret untuk bicarakan soal-soal sedemikian. Sebab itu bagi saya permulaan ini sangat bermakna.